Motor elit standar sulit. Ini mah standarnya patah cu, kemarin didudukin orang tuh. Ah, harus ganti standar lagi, mana mahal lagi ya Rosjet standar KTM 900 sampai 1 juta lah. Jadi dinaikin orang kemarin teh. Langsung tak, udah patah standarnya. Langsung terdiam gitu, enggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi hari ini kita mau ke daerah Soekarno-Hatta, mau ke ekspedisi kargo. Mau ngambil motor. Gas-gas Hammer 150. Oke, gimana motornya? Nanti lihat aja kalau udah nyampe sana. Tadi kita ngisi bentar ini apa? Isi bensin bentar. Ini motor baru beres nih motor. Kemarin baru pasang lokanas baru pakai BRT. BRT tipe R2. Ya keuntungannya pakai lokanas BRT mah suara mesin jadi lebih halus sih. Kan biasanya kalau pakai lokanas custom tuh karakter lokanasnya minta settingan klepnya dilonggarkan, dikasih longgar. Jadi otomatis ke suara mesin pasti lebih kasar karena suara ngelitik dari setelan klep yang longgar kan. Cuma ini nggak ada. Tuh. Nggak ada suara klep. Karena emang karakter lokanasnya nggak terlalu longgar untuk settingan klepnya, jadi suaranya halus. Buat yang belum nonton videonya, ada videonya sebelum ini, video pemasangan lokanas BRT. Itu kan ada yang tipe S, tipe T, tipe R. Kalau tipe S standar, tipe T tune up, tipe R racing. Kalau saya makainya yang tipe R, R2. Ya moga-moga awet lah motor nih. Soalnya dari kemarin baru jadi trouble terus. Sekarang baru dibenerin, baru sehat lagi. Ganti bengkel lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe ekspedisi kargonya. Karena ini mau hujan, udah mendung. Bandung lagi musim hujan terus. Padahal kemarin udah enak panas cuacanya. Mana ekspedisinya? Kargo, 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 kargo. KIB, KIB kargo. Oh ini, PT Karya Indah Buana. Mana tadi? KIB. Semoga aja motornya belum di unboxing. Kayak waktu ngambil yang 250 kemarin kan. Jadi bisa kita unboxing sedikit. Ini dia. Mau kita nyari tembok buat nyender di mana aja. Mau nyender di mobil aja lah. Udah. Motor elit standar sulit. Tuh patah, cuk. Tai lah. Tuh motornya tuh, lihat kan. Mau ngambil. Enggak dikasih resi sih. Cuma tadi udah di WA pagi. Ah, nanti sambil saya video ya. Dibuka. Di sini ya. Anjay kita. Kabel di depan, nak. Singkide kita unboxing ya kan. Kita unboxing ini motor elit standar sulit, udah merantai karatan anjing. Banyak aja yang ganti-ganti, cuy. Rantai karatan, standar patah. Duit ada aja masuk duit, cuma langsung keluar dipakai jajan sama motor ini. Habis terus duangnya. Oke, sambil kita video ya kan. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Udah ya. Plat nomornya. Anunya. Oke. Udah di unboxing. Anjir, enteng juga nih motor. Habis bawa WR yang berat, megang yang enteng langsung kerasa ya. Maya bawa pakai tas dah. Oke, jadi tapi sebelum jalan kita harus ngisi bensin dulu karena ini nggak ada bensinnya pasti. Tuh kan nggak ada, kosong.
dikosongin, karena kalau masuk pengiriman pasti dikosong. Ah, oh ini, oh ini maaf punya ini, nggak usah dibuka. Nunya, jadi kita ke pom bensin dulu, kita ngisi bensin, habis itu baru kita jalan. Karena kalau masuk pengiriman pasti bensinnya dikuras, nggak boleh ada isinya, bahaya. Karena pernah ada kasus kebakaran kan. Connect di sini. Apa kuncinya? Ada situ. Dorong dulu, saya dorong. Tidak ada bensinnya jadi. Oh, oke. Okay. Kita langsung aja balik. Tadi baru habis diisi bensin. Ini motor enteng parah nih. Ini motor kayaknya cocok buat orang-orang yang postur badannya. Oh iya. Postur badannya satu di bawah 165 ini. Di bawah 165 tingginya, terus bobotnya apa, badannya enggak terlalu gede, misalnya kurus kayak gitu kan. Pakai motor ini cocok. Ringan aja. Ringan terus enggak terlalu tinggi. Jadi untuk sekarang kita test ride dulu ya kan. Kita test ride dulu terus buat project modifnya nanti. Habis ini baru kita project modif. Ini tinggal dipasang ganti USD pakai real jam, beh, ganteng parah ini mah. Pasang USD pakai real jam. Sama nanti mau kita ganti velgnya pakai warna orange lah. Ya, sepupu ketinggalan, cuy. Ini oh ada di belakang. Ngebut-ngebut entar dia ketinggalan lagi, kasihan, cuy. Ya karena bobotnya yang enteng, makanya kalau buat selap-selip kayak gini dia lebih lincah, lebih enak. Cuma untuk konsumsi bahan bakarnya nggak tahu, belum dicoba, tapi kayaknya irit sih karena dia cuma 150 cc kan, biarpun karburator juga, tapi kalau cuma 150 cc dia pasti irit. Beda kalau 250 cc pakai karburator 250, ya iya pasti konsumsi bahan bakarnya agak lebih boros. Ya hujan, kalau dibilang tenaganya 11-12 sama KLX CRF standar, 11-12 sama KLX sama CRF kalau kondisi standar. Cuma kalau sama WR tenaganya jauh lah. Mana orang? Ya ketinggalan, cok, dia. Itu suara knalpot. Speedometernya cakep anjir, minimalis desainnya teh. Minimalis tapi cakep, digital gitu. Ada indikator gear 1 2 3 4 5. Oh, gearnya sampai 5. Gearnya sampai 5, terus ada indikator RPM. Terus kilometer sama bensin. Lengkap berarti indikatornya mah. RPM mesin, speed, bensin, indikator gear. Lampu ada. Ini di engine card, cok. Salah lagi. Lampu sein ada juga. Lengkap berarti speedometernya ini. Kecil padahal. Kecil tapi lengkap informasinya. Engine card-nya, cok, lupa terus saya. Ini kaki-kakinya empuk juga anjir. Sok belakangnya nih. USD depannya juga. Cuma emang diameter USD depannya dia enggak gede sih, kecil. Seukuran KLX dia diameter USD depannya. Nah, ini kemarin ketilang di sini nih. Pas belok polisinya udah standby duluan di sini nih. Jadi ya udah, mau kemana lagi? Enggak bisa kemana-mana anjir, pasrah di sini nih. Ketilangnya di sini. Ada videonya ada. Mau kemana lagi, nggak bisa, udah pasrah aja.
macet. Lanjut besok aja gitu ya videonya. Sekarang juga udah kemalaman. Besok aja lah kita lanjut lagi videonya. Pagi gitu jam-jam 8, jam 9 ya kan. Sekarang udah sore, udah mau maghrib. Udah mendung juga. Daripada ntar hujan ya kan. Keren, dia pengen nyobain tuh motor. Nih, profes nyala begini. Tetap, startnya ini. Pencet kopling. Dia pengen nyobain motor itu. Beda langsung anjir kayak. Tadi bawa yang ringan langsung bawa yang berat, kaget aja. Is the fakest, I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces.